Pasangan suami istri warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ditangkap Satnarkoba Polresta Banjarmasin karena terlibat peredaran narkoba. Dari mereka, polisi menemukan 570,7 gram sabu dan 218 butir ekstasi. Pengungkapan berawal dari penangkapan HM di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Rabu 5 Januari dengan menemukan 6 paket dengan berat keseluruhan 504,78 gram sabu. Hasil pengembangan, istri HM kemudian juga ditangkap dan darinya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket dengan berat 65,92 gram dan 218 butir ekstasi berwarna merah muda yang disimpan di dalam tas belanja warna biru. Ya, dengan dilakukan penangkapan terhadap barang bukti, kita lihat sini, totalnya ada 80 gram ya, sabu-sabu ini. Kemudian 200 ekstasi ini ya, dari pasangan suami istri ya, setelah dikembangkan penangkapan pertama ternyata suaminya yaitu Agus Mubarak, kemudian yang kedua atas nama J istrinya. Barang bukti yang ditemukan diantaranya 2 buah tas, 1 buah handphone, 3 pak plastik klip, dan 2 timbangan digital. Digagalkannya peredaran narkoba yang diduga jaringan lokal ini setara dengan telah menyelamatkan 8.778 warga dari penyalahguna narkoba. Fadli Azhari, Abra Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.